Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Francis, jumpa lagi di channel Wira Sinilok. Oke, saat ini kita di malam hari ya. Nah, sekarang sudah jam 19.45 dan kita sekarang berada posisinya di Halte Tosari. Nah, dulu aku pernah bikin konten koridor 9D yang sampai ke Stasiun Tanah Abang. Jadi untuk kali ini kita mau melakukan tutorial. Bukan tutorial sih, kita melakukan trip yang apa ya, lebih alternatif selain menggunakan KRL bagi Francis yang mau pada balik ke Bogor ataupun mau ke Depok, bahkan mau ke Nambo. Nah, itu rutenya 9D. Ya, rutenya itu kan Tanah Abang sampai ini, sampai Pasar Minggu. Dia sampai terminal, tapi sebenarnya bisa kalau dari Tanah Abang itu turunnya di halte stasiun Pasar Minggu. Nah, jadi kali ini kita mau melakukan trip sampai ke halte pinggir jalan ya, pinggir jalan stasiun Pasar Minggu. Nah, ini kalau banyak sih yang posisi di Tosari maupun yang masih kerja, yang kerja di sekitar sini ya. Nah, depannya kayak di Manggarai yang super padat. Jadi kalau bagusnya kita naik Transjakarta gitu sampai ke stasiun Pasar Minggu. Nah, jadi ini alternatif proses selain menggunakan ke stasiun Manggarai. Ya, kita lagi nunggu dulu koridor 9D rutenya. Penasaran? Oke, let's go. Jadi kalau yang koridor 1 itu memang perlu banget sih. Jadi kalau kita mau naik 9D itu di pintu L ya, pintu L sama K. Jadi dia nanti menggunakan armada MYS. Nah, kita lagi nunggu dulu. Kalau 9D ini sekarang cepet juga sih, karena ini kan pas pulang kerja. Dan ini nggak begitu banyak banget sih yang ke Pasar Minggu. Karena kalau ke Pasar Minggu itu biasanya mungkin dah agak renggang kalau di jam 19.47. Biasanya lebih ramainya itu pokoknya pas jam sholat maghrib. Jadi kalau rute 9D ini bisa turun di Tosari. Namun kalau Bundaran HI masih apa ya, masih belum turun, maksudnya nggak berhenti di halte BRT-nya, dia di pinggir jalan. Pasar Minggu. Itu jam 19.52. Nah, kita lihat sampai jam berapa kalau kita ke stasiun Pasar Minggu, haltenya pinggir jalan. Ini perjalanan memang agak panjang sih. Belum tentu ini kayaknya tergantung trafiknya kalau di Gatot Subroto.
channel Satrio macet itu. Nah, kita berada di halte Flyover Karet. Thank you.
nanti udah lurus itu sudah sampai ke kawasan Pasar Minggu. Lagi.
kita udah sampai di halte stasiun Pasar Minggu. Nah, jadi kita harus jalan ke sana kita. Jadi nggak jauh banget ya ke stasiun. Nah, jadi kita sampainya itu jam 20.51. Tadi kan kita berangkatnya jam 19.52. Berarti ini kayaknya sejam kita sampai ke stasiun Pasar Minggu dari Tosari. Mungkin kalau ditambah ke dari ini, dari Tanah Abang, mungkin lebih lama durasinya. waktu jam di ini, bus. Jadi kayaknya kalau dari Tanah Abang paling 1,5 jam. Nah, kalau dari Tosari itu kayaknya kalau aku hitung itu mau hampir sejam itu sampai ke stasiun Pasar Minggu. Dan by the way, itu karena tadi itu macet di Gatot Subroto-nya. Nah, ini terdapat ada Robinson atau Ramayana gitu, Francis. Ya, oke, Francis. Mungkin itu aja untuk vlog mengenai Transjakarta Rute 9D. Dari Tosari hingga ke kita sampai ke stasiun Pasar Minggu. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe serta dengan tombol loncengnya untuk dilakukan notifikasi tombol loncengnya. Ya, jadi kayak gitu ya, Francis, untuk cara naik Transjakarta. Dan tadi aku bilang itu memang 1 jam tadi tuh dari Tosari. Lumayan ya perjalanannya. Dan walaupun tadi terjebak macet juga sih, tapi macetnya nggak begitu parah banget sih, karena kan sudah di atas jam 7 biasanya jauh lebih renggang. Mungkin nggak parah banget kayak di sore hari. Oke, tadi itu kita lewat ke Gatot Subroto. Jadi untuk turun di halte BRT-nya Tosari sama halte Tegal, apa ya, lupa sih, Tegal Alur ya. Transit itu cuma 2 halte BRT doang tadi tuh. Jadi yang Tegal Alur itu ya, yang di Gatot Subroto, kawasan Gatot Subroto atau MT Haryono, pokoknya sebelum mau ke Pancoran, nah itu kamu bisa transit ke koridor 9 atau 9A maupun 9C sih. Kalau 9C dan 9 itu kayaknya lebih proper ke ini, atau 5N yang ke Kampung Melayu. Kalau 9C dan 9 biasa itu biasanya ke Pinang Ranti. Kalau 9A itu lebih ke Grogol. Sorry. Ke PGC. Tapi cuma turunnya itu di BKN kalau aku ingat itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk trip Transjakarta 9D. Nah, untuk rute itu aku pernah coba yang sampai ke stasiun Tanah Abang. Nah, untuk itu kamu bisa lihat di link atas. Ya, mungkin itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Wirasi Tengok. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.